Terima kasih Anda tetap bersama kami. Pemirsa, puluhan layang-layang unik seperti layang-layang dua dimensi, tiga dimensi, dan tradisional turut serta dalam Festival Kite Show yang digelar. Konten acara ini daya tarik tersendiri bagi ratusan wisatawan pengunjung pantai Ketawang, Purworejo, Jawa Tengah. Beragam layang-layang hias unik menghiasi langit Pantai Ketawang, Purworejo dalam acara Festival Layang-Layang 2023. Sejumlah layang-layang besar tiga dimensi berhasil diterbangkan dengan susah payah. Ada layang-layang daun yang diterbangkan oleh pecinta layang-layang asal Jepang. Ia sengaja datang untuk berpartisipasi dalam Festival Kite 2023. Where are you from? I'm from Japan. So, what do you interest to come to Purworejo for this event? For Kite Festival. I want to learn how to make a hash kite in Indonesia. Inilah bagian kecil dari kemeriahan show layang-layang yang diberi tajuk Festival Kite 2023 yang diselenggarakan selama 2 hari pada Sabtu dan Minggu di Pantai Ketawang Indah, Kecamatan Gerabak, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah. Dan kegiatan ini memang salah satu kegiatan tahunan yang menjadi salah satu event bulan untuk Kabupaten Purworejo setiap tahunnya. Festival Layang-Layang 2023 ini merupakan agenda rutin Dinas Pariwisata Kabupaten Purworejo untuk mendongkrak pariwisata Pantai Jatimalang Purworejo. Dari Purworejo, Jawa Tengah, Edi Suryana, TV One, mengabarkan.